Halo sahabat YouTube, welcome back to my channel di Hobi YouTube. Oke sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan sharing lagi cara transfer dari aplikasi Dana ke Bank BRI tanpa biaya admin atau bebas biaya admin. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya kalian like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel saya ini bisa berkembang dan bermanfaat. Oke langsung saja, di sini saldo saya besar 53.000 ya. Akan saya transfer ke Bank BRI. Maaf. Akan saya transfer ke Bank BRI bebas biaya admin. Oke, langsung saja di sini kita klik kirim ya di sini. Karena saya sudah sering transfer ke Bank BRI atau ke bank lain, jadi di sini banyak riwayat transaksi ya, nama-nama bank di sini banyak. Kalau misalkan kalian baru melakukan transfer dari Dana ke bank lain, kalian tinggal pilih saja di sini, terus maka setelah tampilan seperti ini kalian pilih tambah rekening di sini, kemudian pilih sesuai bank yang akan kita transfer. Karena saya akan transfer ke Bank BRI, jadi pilihnya Bank BRI. Lalu di sini masukkan nomor rekening kalian. Karena saya sudah menyalin nomornya, jadi tinggal paste di sini. Oke, jika sudah benar memasukkan nomor rekening, kita tinggal simpan dan lanjut. Oke, di sini sudah muncul ada nama pemilik nomor rekening dan ada nomor rekening. Jika sudah benar, nama pemilik rekening kita tinggal masukkan nominalnya di sini. Oke, kemudian untuk catatan di sini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Contohnya seperti ini ya. Oke, jika sudah kita tinggal pilih yang ini, lalu kita lanjut. Kemudian di sini kita tinggal bayar saja. Di sini bebas biaya admin ya. Di sini biaya transaksi gratis. Kita tinggal klik lanjut, bayar di sini. Kemudian kita disuruh memasukkan PIN yang ada di aplikasi Dana. Kita masukkan di sini. Oke, maka transfer ke Bank BRI sudah berhasil. Ini bukti riwayat transaksinya. Oke, sudah berhasil ya, jadi bebas biaya admin. Silahkan kalian kalau mau mencoba dengan cara ini atau dengan aplikasi Dana, minimal transfer adalah 50.000, kita sudah gratis biaya admin. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.